Anwar Ibrahim tidak akan mendapat sokongan pengundi sekiranya Pakatan Harapan memilihnya menjadi Perdana Menteri. Dr. Mahathir Mohamad berkata masalah Anwar bukanlah isu kepercayaan tetapi keupayaannya meraih sokongan rakyat. Bercakap kepada Asia Times, Dr. Mahathir berkata ramai orang berpendapat beliau wajar kembali menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini, parti PKR enggan menerima Dr. Mahathir lagi sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Langkawi itu juga sudah tidak mahu lagi bekerjasama dengan Anwar. Parti komponen dan sekutu PH adalah DAP, Amanah dan Warisan mahu Dr. Mahathir mengetuai mereka sekali lagi untuk merampas Putrajaya semula.